ketika ramai dalam kalangan kita sedang bergembira pada Hari Raya Aidilfitri, masih ada yang tidak dapat meraihkan ketibaan hari mulia tersebut atas tanggungjawab serta amanah yang diberikan kepada mereka. Seperti biasa, mereka tidak berada bersama keluarga pada pagi 1 Syawal, tetapi sebaliknya berada nun jauh di lebuh raya bersama orang ramai yang menuju ke pelbagai destinasi termasuk pulang berhari raya. Bagaimanapun, itulah rutin yang perlu dilalui oleh kebanyakan pemandu bas yang sepanjang tahun meraihkan ketibaan 1 Syawal di tengah-tengah lebuh raya bagi melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Pengalaman saya buat bas 30 tahun, lebih kurang 33 tahun lah. Sepanjang gaya ni tak menentu. Kadang dapat cuti, kadang tak dapat cuti. Tapi 2 tahun ni betul-betul memang tak dapat cuti lah. Tapi lelah gaya tu dah biasa lah, tak cuti tu dah biasa lah.